Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi nih gua ke Jaya Aquarium yang katanya lagi banyak cana auranti. Nah, kali ini gua mau kepo-kepoin auranti nih, mulai dari ukuran kecil sampai yang besar ada. Bang, ketemu lagi bang. Siap minggu ya? Kan kemarin udah seminggu yang lalu. Kemarin belum ada auranti bang. Ini sekarang gua mau lihat auranti bang. Sekarang bisa. Bisa ya. Yang ready di toko ada. Oke. Terus gimana lagi bang? Open PO bisa auranti. Nah teman-teman. Harganya masih murah. Murah ya? Lebih murah dibanding yang ya, open PO kan pre-order. Oke. Kalau misalnya barang ready toko ya pasti harga beda. Beda ya. Nah gua mau lihat yang di toko dulu deh bang. Oke teman-teman kita. Kepoin langsung channel auranti yang ada di Jaya Aquarium. Lagi banyak ukuran mulai dari size berapa nih bang? Dari size 9-13 cm. 9-13 cm ada. Terus yang 15-18 sama yang 18-21. Oh jadi ukuran dari yang kecil sampai yang tanggung ada ya? Gua mau lihat dari yang kecil dulu bang, gimana bang? Oh ini ya. Ini yang istilahnya nggak kecil banget ya. Iya. Kemarin mah kan ada yang size 8-10 cm itu. Udah habis bang? Udah, itu udah habis, ya? Kemarin aja gue jualin di berapa ya? 3,5. Ini ukuran berapa nih? Ini ukuran 12 cm. 12-13 teman-teman nih. Tuh. Di harga berapa bang? 380. Tuh. Jadi buat teman-teman yang cari auranti ini lagi banyak banget. Kalau PO per 5-10 nanti kita WA aja. Oh kalau PO bisa juga bang ya? Iya nanti harganya beda. Harga beda, nanti kalau PO harga langsung kontak Bang Hardi aja dah. Di nomor WhatsAppnya nanti gue pintain, gue mau lihat-lihat dulu yang ada di sini. Ini cana auranti. Ini yang plastik kan ada apa aja bang? Ini Stewarti Arunakal. Oh Stewarti Arunakal. Oke nih teman-teman, Stewarti Arunakal. Bedanya apa dia sama Karbi bang? Kalau Aru biasanya dia rimnya merah ya. Oh rimnya merah. Oh iya. Rim merah. Iya kan ya. Kalau Karbi biasanya putih. Putih. Kan? Oke nih teman-teman. Yang dasarnya dulu paling biasanya gitu sih kelihatan banget. Stewarti Arunakal. Di size ukuran size berapa sentimeter ini? 11-12. Untuk harga berapa bang? Ini 200 kalau Aru. 200 nih teman-teman Arunakal. Tuh ada juga. Ini masih Red Andral. Ini Red Andral. Ya. Red Andral gimana sekarang? 140 masih. 140. Ini Andral yang biasa. Cuma size-nya kecil ya. Ini Andral yang biasa ya? Iya, ukuran 56. Di harga berapa, Bang? Itu 50. 50.000. Tuh. Ini warna yellow lips. Ini YL ya? Iya. Nih, teman-teman, warna YL. 150. 150.000. Terus ada lagi di sini ada Striarta albino nih. Yeah. Ukurannya 8 cm ya. Iya, 78. 78 cm. Matanya merah tuh. Yeah. Ekor lurus. Ekor lurus. Berapa sekarang nih, Bang? Masih 120. 120 nih, teman-teman. Ini Karbi. Ini yang Karbinya ya. Iya. Yeah. Nih, teman-teman. Jadi Stewarti di Jaya Aquarium ada dua jenis nih. Ada yang Karbi, ada yang Arunakal. Ini yang Karbi berapaan bang? 140. Set sama yang itu ya? Ya beda dikit lah. Beda dikit. Terus 90 cm ya? No. Iya. Tuh banyak lah pokoknya yang plastikan ya, sini. Aku lagi malas gantung. Lagi malas gantung. Untuk auranti yang di tank ada juga nanti kita liatin. Karena lagi ada konsumen ya udah nanti dulu teman-teman. Nah kita lanjut ke auranti yang ada di tank nih. Nah nih bang, untuk yang di tank ini ukurannya ukuran berapa nih bang? Ini yang 18-21. 18-21 cm tuh. Ini sih lagi rekondisi sih ya. Karena baru sampai bagaimana bang? Udah 4 hari lah. 4 harian ya. Biasanya kan kalau dia sampai settle di atas ya kurang lebih seminggu dua minggu ya. Nah. Untuk harga gimana bang? Yang harga ini bang? Kalau yang 18-21, 6,5 sih gue. 650.000 nih tuh teman-teman. Nih masih apa namanya? Menyesuaikan lah ya? Iya masih rekondisi. Tapi ya, istilahnya udah aman sih. Maksudnya kan kalau
aura anti kan kadang suka ada yang tiba-tiba tubuhnya kayak putih, oh, iya, berjamur. Ini nggak ada ya? Ini nggak ada, udah bersih. Cuma masih agak mager aja. Ya. Tapi kalau makan udah makan semua. Masih adaptasi dulu ya? Iya. Kadang masih ada yang tuh kayak gitu kan ujung mulutnya masih ada bunyur tuh. Uh-huh. Itu masih dipus cacing dulu. Ini perawatan dulu ya? Iya. Tapi yang rapi-rapi juga. Nah nih teman-teman, di harga 650.000 auranti yang ada di tank nih, ukurannya dari 18 sampai 21 cm. Terus ada apa lagi bang? Ini yang size 15-18. Ini 15-18. Ini 15-18. Oke teman-teman, ini yang kecilnya dulu. Nah, kan kecil kan bedanya tuh. Ini kan yang tadi tuh seukuran yang harga 380. Ah. Beda kan size nya? Beda ya. Ini yang kemarin banyak banget yang cari, cuma barangnya kagak ada. Sekarang lagi banyak nih teman-teman. Yeah. Auranti itu. Ya, jadi cuma jangan dipukul rata ya. Maksudnya okay. Kadang orang sekarang kan auranti lagi buka PO lah ya. Ya kondisi ikan di tank sama PO ya pasti harganya beda banget. Beda. Iya, kalau lu pengen murah, ya ambil PO, tapi resiko lu tanggung sendiri. Oh gitu. Ya okay, pastilah okay. Kan yang ikan murah, kita kan namanya ikan pre-order, kita nggak tahu kondisi. Benar. Lu pengen murah, ya lu ikut PO. Jadi kita nggak tahu lihat ya, kondisi ikannya ya, taunya ikan datang aja. Kita usahain cari yang bagus. Siap. Itu urusan settle, lu settlein sendiri. Karena kan itu yang murah. Oh. Iya. Tapi kalau untuk ukuran ikan di tank kan sengaja ini juga pun gua settlein ikan. Ya. Dengan kondisi ya berbagai macam, namanya ikan pre-order. Contohnya, coba lo bang shoot. Ini Stewarti, Karbialong. Nah, PO tuh kadang ada aja dapet yang begini. Iya. Kita kan nggak tahu kondisi ikannya ya. Iya. Hmm. Jadi lu jangan samain dipukul rata, harga pengennya murah tapi ikan pengennya bagus. Iya, benar. Gitu. Jadi ini harga toko udah beda lagi teman-teman. Ini yang ukuran 15 cm di kisaran harga berapanya, Bang? Kalau yang 15-18 gua buka 5,5. 580.000 nih teman-teman. Tuh ikan udah. Iya, udah lumayan. Lumayan ini. Udah settle nih, bentar lagi settle. Itu mulai pada naik di atas. Udah enggak mager lagi ya. Masih ada beberapa lah yang ada. Ini ada yang lumayan kelihatan mana tadi dia. Ini yang size kecilan Ini kecilan beda lagi. Ini yang tadi kata gua 380 yang sama kayak di plastik. Oh iya. Tuh teman-teman, jadi aurantinya udah banyak di Jaya Aquarium. Jadi kalau lu pun mau pre-order, sebenarnya tinggal kontak-kontak aja, lu mau nyetok berapa, 50 ekor pun tinggal kita cek kuota aja di sana. Siap. Nah, kita sanggupin. Jadi seandainya ada teman-teman yang mau pre-order atau mau ngambil di toko atau pre-order, bisa lewat lu bang? Bisa. WA-an aja. Nomor kontaknya gimana nih bang? WA 08777073857. Tuh udah disebutin nomornya, tinggal kontak ke Bang Hardinya langsung nanti. Jadi kalau mau nyari yang jenis lain pun kayak Bleheri atau Andro kan sekarang mulai masuk tuh. Iya. Yang impornya juga lah ya. Ntar bisa sih tinggal kontak aja. Langsung kepoin ke Bang Hardi, mau jenis apa aja bisa di sini. Pokoknya gua di sini bikin konten tadinya emang mau rencana auranti ya. Ini bener lagi banyak banget. Seharusnya gua datang kemarin hari apa ya? Hari Sabtu. Itu yang kecil-kecil banyak bang ya? Iya. Nah sekarang ini tinggal ini nih. Nih selain auranti juga yang ultra juga ada tuh. Ini apa nih bang, beda sendiri bang? Itu Maru YS. Maru YS. Kemarin tempatnya gue ganti sama Pultra gitu. Baby yang Pultra. Okay. Ini baby yang Pultra nih. Nih teman-teman yang nyari baby Pultra. Iya. Bisa lah harga partai lah. Harga partai reseller tuh bisa di sini. Ini ada lagi Orca. Nih ke dalam ada apa? Ini Orca sih. Ini Orca, oh ini dotnya banyak ya? Iya, silangan yang tadi, Orna sama Pulkra. Orna sama Pulkra hasilnya ini? Iya. Berapa dia per ekor? Kalau gua jualin sih sini 80. 80.000 per ekor. Nih teman-teman, 80.000. Bisa langsung kepoin ke kontaknya. Iya. Keciri banget lah bedanya. Keciri. Kan, dotnya. Iya. Dotnya. Pulkra itu paling satu. Satu dua. Atau dua? Nah ini dot ini Orna. Banyak. Sampai buntut.
Cuma bedanya ya itu, kayak tadi kan di depan ada warna tuh. Ya. Kalau depan tadi di pipinya aja kelihatan kan dotnya. Ini enggak ada kan? Iya benar ya. Ini hasil Orna sama Ultra. Ini ada Baby Andrew nih teman-teman yang nyari Baby Andrew lagi mesti. Ya, kemarin sehat Bang, sehat. Sehat Bang, udah ngedok, udah apa? Udah mangap-mangap Bang. Ntar gua giveaway lagi. Asik. Tuh. Tinggal dipilih teman-teman. Nah, ini dia nih. Pokoknya Baby Andrew masih ada di sini. Tuh. Andrawnya beda, yang gua bilang beda ya ini dia ikannya, karena gua kemarin ngambil dari sini nih. Dia masih kecil, listnya juga udah putih tuh. Rimnya. Oh, rimnya ya. Nah, ini masih ini buat warna gua isi udah laku tadi. Udah laku ya? Iya, golden. Kosong, teman-teman. Oke lah, gitu aja nih apa nih? Ini mau predator ya, lepat ya. Pajangan apa jualan, Bang? Salian ya. Di sini dijual. Dijual ya. Leopard berapa, Bang? Kalau leopard gua jual 80. 80. Arwananya? Arwana 150. 150 tuh, teman-teman ikannya. Sehat-sehat ini. TSN 100. TSN 100. Oh, ini bungkus ini. Oh, ini ya. Nih. Ini mau dikirim. Temen gua ngambil. Akhirnya aku jual ke temen-temen juga. Akhirnya keluar dia si Auranti Mulut Bulldog. Gak ada lagi deh maskotnya, apa yang gede deh? Tinggal iya. Maskot Auranti ini udah keluar. Gak ada lagi Bang, yang mini semua Auranti. Tinggal minion semua ya. Oke, itu aja Auranti yang ada di Pasar Ikan Hias Parung. Nah, Bang Ardi. Oke. Ini Jaya Aquarium ada yang nanya juga. Buka tiap hari apa sih? Kalau toko sih sebenarnya bebas sih. Kalau misalnya ya? Toko gue yang ini tutup, toko yang satu lagi. Oke. Topan. Itu mah tiap hari buka. Cuman nggak ada cana di sana ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nyari ikan hias yang lain ada. Ikan hias di sini. Ikan hias-hias kecil atau yang lain tuh ada. Jaya Aquarium yang pernah yang besar itu yang pernah. Khusus aquascape lah ya. Yang pernah gue liput, bikin apa beli-beli lampu aksesoris aquarium tuh pernah. Ternyata rame di sana. Iya. Konten gue juga rame Bang. Apa? Lampu. Lampu. Oh, ini akuarium juga lu jual juga, Bang? Ya, ini bending yang enggak ada sambungan empat. Tunggu. Nih, teman-teman. Yang cari akuarium ternyata di sini ada nih, Bang. Ini yang bending tuh. Bending punya ya? Iya. Oh iya nih. Jadi bending nih enggak ada sambungan ya? Iya, jadi depannya enak kita ngelihatnya. Enggak ada lekukan. Nah, nih. Kalau ini yang kaca ya? Iya, ini kaca. Ini kaca nih, teman-teman. Rapi. Memang bending mah pasti cakep. Buat aquascape. Ini ukurannya dari berapa sampai berapa, Bang? Dari 60 cm sampai 40. 40, 50, 60. Yeah. Untuk yang bending harga berapa, Bang? Yang 60 485. 485. Yang 50 cm-nya 450. Oke. Okay. Yang 40 cm-nya 390. Tuh, harganya. Kalau yang kaca beda lagi ya? Apa? Yang kaca yang atas. Ini sama, satu ukuran, ini kebalik, ini belakangnya. Oh, kebalik. Kan kalau belakang makanya tetap ada sambungan ini kan karena buat posisi mesin. Hmm. Oke. Kalau jadi yang kalau lekuk depan itu buat melihatnya. Siap. Cuma ini belakang aja, cuma bending semua ya. Iya. Oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang cari akuarium bisa juga di Jaya Aquarium yang satu tuh yang depan. Dihias aquascape-nya juga bisa. Iya, aquascape-nya udah bagus banget gue lihat yang gede itu. Di settingan langsung. Hmm. Oke, terima kasih Bang Ardi. Oke, siap. Semoga makin lancar. Oke, Bang.